Ujian penilaian kelas Kafa UPKK tahun ini menyaksikan peratusan lulus keseluruhan sebanyak 95.37% diperoleh 464,605 calon tahun 5 dan 6. Mata pelajaran amali solat mencatatkan keputusan tertinggi dengan 97.40%, diikuti penghayatan cara hidup Islam 96.06% dan bidang Al-Quran mencapai 96.89% kelulusan. Timbalan Ketua Pengarah Dasar Jakim Hakimah Muhammad Yusof menerusi kenyataannya memaklumkan keputusan itu bukti keberkesanan aktiviti pembelajaran Kafa secara keseluruhan termasuk dalam talian yang dilaksanakan. Ia sekaligus mencapai objektif penilaian yang telah ditetapkan dengan kejayaan pelajar dalam menguasai ibadat solat tilawah Al-Quran dan mengamalkan cara hidup Islam dalam kehidupan seharian.